langit. Kita tengok berapa banyak bintang yang kita nampak pun kita tak mampu lah. Apa lagi kita nak kaji dia semua. Kata kitab kita ni, tak perlu kita mentitilkan atau menghalusi sifat-sifat Allah itu, hanya sepadan yang patut, yang mampu oleh diterima oleh akal saja, iaitu secara ijmal. Tidak payah kita bersusah payah, dan tak payah kita menghabiskan tenaga dan wang ringgit atau modal untuk kita nak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah yang ada, yang kita nampak, yang kita rasa, yang kita tahu, supaya kita ni menjadi hamba Allah yang tunduk patuh kepadanya, mengikut apa yang telah ditetapkan garis panduannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam. Itulah yang ada dalam kitab ni, mengajar kita, mendidik kita, mengasuh kita, hati-hati kita tu biar sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sudah menetapkan kita dengan bermacam-macam kelebihan, keistimewaan, khususnya untuk kita manusia. Adapun makhluk-makhluk lain, kita tahu atau kita faham mengikut masing-masing yang kita pelajar. Kita kena kaji. Dia kan ujian. Ujian tu mengapa Allah jadi, apa peranan dia, atau khabau atau lemu, apa peranan dia? Kita tak perlu tahu peranan orang makhluk itu. Yang perlu tahu kita sebagai manusia, apa peranan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada pemberian dan anugerahnya kepada kita yang tak boleh kita hargai atau kita tak mampu nak hargai. Itulah yang Allah beri kepada kita, insyaAllah. Silakan, kalau ada.